harapan saya amatlah besar jika penyokong-penyokong Pakar Tanah Harapan ni memberi undi kepada Datuk Megat. Jadi ini akan nampakkan satu persefahaman yang baik di antara pusat dan negeri. Secara tidak langsung ia akan memudahkan tabir urus di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi kami di sini berharap agar penyokong-penyokong DAP dan MCA dapat bersatu dan mewujudkan satu persamaan yang baik, dan insyaAllah kita beri kemenangan yang besar kepada Datuk Seri Megat yang bertanding di N17. Poin utama apa yang kita nampak Datuk Megat ni adalah dia sebagai anak tempatan berbanding dengan Ilman Idham, ada bukan orang orang asal sini. Jadi itu satu kelebihan yang ada pada Datuk Seri Megat untuk memperoleh kemenangan. Jadi ramai yang mengharapkan Datuk Seri Megat untuk menang bagi membuat kerja-kerja yang tertangguh sekian lama yang tidak dapat dibuat daripada macam adun yang sebelum ni. Jadi harapan saya juga agar Datuk Megat boleh membantu penduduk setempat dalam memperoleh banyak undi daripada rakyat-rakyat dan terus berkhidmat untuk penduduk khususnya di N17 Gombak Setia.